Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Sun YouTube. Di video kali ini saya akan masak atau membuat cemilan dari ubi ya guys. Kalian boleh menggunakan ubi apa saja, ubi ungu, ubi putih, ubi kuning, terserah apa saja ya guys. Selanjutnya ubinya kita rebus. Dikukus juga boleh, tapi direbus juga nggak apa-apa, karena dalam mengolahnya kita juga membutuhkan air. Jika sudah, kita angkat dan kita haluskan ya. Ini warnanya benar-benar ungu banget ya. Jika sudah halus, kita tambahkan tepung ketan. Tambahkan gula pasir secukupnya atau sesuai selera. Kalian bisa mengulenenya pakai tangan biar tahu ininya sudah bisa dibentuk atau tidak. Dan kebetulan ini terlalu, tadi saya ngasih airnya terlalu banyak ya, jadi saya menambahkan tepungnya lagi. Sekarang saya ambil sedikit, cantik sekali dan mulus ya. Nah seperti ini, takarannya sangat pas banget, jadi tidak pecah. Selanjutnya saya tambahkan keju dan kita tutup. Nah seperti ini, kita ratakan kembali. Cantik banget warnanya. Ini dia guys hasilnya. Meleleh, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, benar-benar meleleh ya. Oke guys, ini adalah versi yang dikukus ya. Sangat lembut sekali. Menurut saya sih enakan dikukus ya daripada dipanggang. Rasanya juga lebih enak. Buat kalian yang tidak punya wajan anti lengket, kalian bisa masak dengan cara dikukus ya, hasilnya juga lebih bagus, rasanya juga lebih enak juga dan lebih sehat ya. Oke, saya akan mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget.